بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Muqaddimah Aqidah Al-Muslimin. Bab yang ke-20, ciri-ciri kufur di zaman kini. Nah, maknanya, ciri-ciri kufur zaman ini, maknanya bentuk-bentuk kafir zaman moden. Nah, jadi kalau zaman dulu ada kafir, semua batu, semua kayu, semua berapa dia, matahari, bulat. Zaman moden ini, ada tambahan lagi. Hak semua cara baru pula. Nah, jadi, setiap zaman itu, setan ini dia tak pencet. Hak pernah bertugas zaman dulu, sepak lawan ni pun tak ada peceh. Ambil cuti pun tidak. Anak ayat kehebatan dia ni. Tak mati. Ambil peceh pun tidak. Ambil cuti pun tidak. Dia tak ada gaya. Jadi kita ni kalau gaya kak, cakap cuti. Jadi oleh itulah, kopur kapir ni mari semacam. Hak baru semua ada. Ha. Jadi kita dah bincang 2-3 perkara dah baru ni. Kita akan sambung balik dalam ciri-ciri kufur di zaman ini muka surat yang ke-123 ya. 23. Apabila tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sistem hidup, maka ini berarti menurut hukum nafsu yang sememangnya menjadi ciri-ciri jahiliyah, yang juga lahir daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari aspek hukmiah. Hukmiah itu makna aspek pemerintahan. Boleh jadi dia terima hukum Allah dalam sembahyang. Dia terima hukum Allah dalam zakat. Zakat hari ini hebat betul. Cara nak kutip zakat pandai betul orang tadi. Dengan cara di kempen di masjid, atau cara kapur dia panggil. Learning dia panggil online. Online ni maknanya bayar zakat ke ujung jari je. Oh, masuk lain. Jadi tak apalah. Dia betulnya menggalakkan orang Islam ni beramal dengan tanggungjawab rukun tu, rukun Islam ke dia tu. Nah, jadi tak ada masalah. Kita terima kasihlah kepada pihak-pihak zakat tu. Semuanya kita minta cara nak bagi tu. So. Pasal kita tanya. Kita bila kita dibayar dia online tu, maknanya kita sudah niat dah. Benda duit kita halau dia ni zakat. Jadi dia buka pun talia zakat dia panggil. Cumanya, yang kita nak mintanya, pembahagian tu. Pembahagian tu. Jadi jangan pandang ngutik lah. Bagi pun kena pandang juga. Jadi itu. Dan mungkin juga dari aspek uluhiyah. Uluhiyah itu aspek ketuhanan. Jadi, kerana sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan hukum yang lain daripada hukumnya dengan nama hawa nafsu. Jadi siapa dia hukum yang bukan hukum Tuhan, dia panggil hukumnya hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum. Surah Al-Maidah ayat 49. Maksudnya, dan hendaklah kamu berhukum di kalangan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka. Maksudnya kalau kita ikut lain pada hukum Tuhan, jawabnya kita ikut hukum hawa nafsu. Jelasnya, cara mengikut hawa nafsu itu adalah berbeza dari masa ke semasa. Dari umat ke umat, dari negeri ke negeri, tetapi tidak terkeluar dari prinsipnya. Dari prinsipnya sama ada untuk kepentingan individu, kepentingan orang-orang, itu mana individu. Atau jamaah tertentu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada mempunyai maslahat dirinya melalui hukumnya. Allah taala buat hukum ni bukan nak menyusahkan hamba dia. Nak menyenangkan kita, nak menyelamatkan hamba dia. Tuhannya tak ada masalah. Innallaha ghani. Tuhan terkaya daripada segala undang-undang ni. Dia buat tujuan apa? Tujuan nak cuba, nak uji kita patuh ke tak patuh. Tunduk ke tak tunduk. Taat ke tidak. Pasal syurga ni bukannya benda kecil. Bukan nak bahasa sebutir syurga ni. Segala benda dalam tu ada yang begitu limpah. Tak padai kalau nak kira dengan apa ni, dengan amalan kita yang sedikit ni. Tapi rahmat Allah Ta'ala tu sangat luas. Dan sangat luas pemberian dia.
Kekufuran juga lahir dari wujudnya tauhid yang berkuasa menurut zaman masing-masing. Tauhid ni kita dah tarikh dah baru ni. Nak maknanya syaitan, tauhid. Orang yang membenarkan diri jadi sembah oleh orang. Naik tu atas kursi cakur itu, orang pakat sujud dia. Tauhid lah tu. Tauhid juga dengan makna orang yang tidak mahu hukum Allah. Itu makna tauhid. Menurut zaman masing-masing yang membawa wadah mengingkari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan syariatnya dengan memaksa orang-orang lain supaya sesat bersamanya. Allahu Akbar. Firman Allah Taala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Surah Al-Baqarah ayat 257. Maksudnya Allah menjadi wali kepada orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir itu yang menjadi wali mereka ialah tauhid. Jadi apa dia kerja tauhid ni? Yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kekafiran. Jadi tauhid ni orang waktu bib manusia beriman kepada kafir tu nama dia tauhid lah tu. Tak kira apa dia jenis, dia makhluk jin ke, makhluk manusia ke, makhluk hantu ke, yang pentingnya kerja dianya nak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Surah Al-Baqarah 257. Contoh tauhid yang dihuraikan secara panjang dalam Al-Quran ialah Fir'aun. Jadi kalau kita tanya siapa dia tauhid tu, jangan tunjuk kepada siapa-siapa. Kita tunjuk kepada Fir'aun. Pasal dia tu, kau tu saya sebut sendiri. Jangan dia buat balas kepada kita. Jangan tunjuk orang tu tauhid ni tauhid. Jangan. Harga dunia ni jadi. Jangan kita mudah nak mentauhidkan orang. Kerana tauhid ni bagai berat. Berat ke tak berat? Berat. Kita dia mengkafirkan orang. Mengapakah Fir'aun dianggap tauhid? Pasal apa Fir'aun ni jadi tauhid? Tak juga soalan tu. Sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Eh Musa, izhab ila Fir'auna innahu tagha." Surah Taha ayat 24. Maksudnya Musa, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Yang ini tauhid lah dia. Melampaui batas. Dia ni manusia lagi ngaku jadi Tuhan. Tak melampaui batas kan? Melampaui batas. Fir'aun dianggap tauhid melampaui batas kerana mengaku menjadi Tuhan. Bukannya dengan makna dia mengaku bahawa dialah yang menjadikan alam ini. Kalau dia mengaku dia jadi alam, dia suka ada orang kapur. Enggak, muni Fir'aun. Mengaku jadi alam, nak buat ayah seka pun tak reti dia. Makin reti. Nak mengaku jadi alam. Dia tak mengaku dia jadi buat alam. Tetapi adalah dengan makna bahawa dialah yang berkuasa dengan hak undang-undang dan peraturan yang diciptanya sendiri untuk menghukum rakyat. Mengaku Tuhan bukan dengan hanya pengertian bahawa rakyat melakukan upacara ibadat terhadapnya. Kita kena faham. Bila mengaku Tuhan bukan mana orang kena sembah dia. Bahkan Fir'aun juga mengaku adanya Tuhan. Tetapi Fir'aun masih berlagak seperti Tuhan dengan memaksa rakyat supaya patuh kepada hukum dan sistem yang diciptanya. Jadi dia buat undang-undang ni. Ni cerita Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala juga mentafsirkan ucapan Fir'aun melalui firman-Nya, "Ana rabbukumul a'la." Fir'aun kata apa? "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Surah An-Nazi'at ayat 24. Dengan ucapannya di satu masa yang lain, Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, "Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu al-malaa'ikatu muqtarinin." Surah Az-Zukhruf ayat 51 hingga 53. Maksudnya Fir'aun kata apa? "Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku?" Sedak dia. Mesir ini aku. "Dan kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina? Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataan-perkataannya?" Dia perli ke Nabi Musa. Nabi Musa ni kecek tak jelas mana dia.
rasa dia kuat ke? Mengapa tidak dipakaikan gelang dari emas? Atau malaikat datang bersama-sama dia, sama Musa, untuk mengiringinya. Maka dia mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Jadi Fir'aun ni pandai cakap, harta banyak, menyebabkan orang terpengaruh dengan dia, ikut buah dia. Jelas sekali, perbandingan yang dibuat di antara dirinya yang menjadi pihak yang berkuasa, dengan segala rupa kemewahan, kebendaan, sedangkan Nabi Musa AS tidak ada kuasa dan kebendaan. Nabi Musa mana ada benda dia? Duduk pula di kampung, bawa diri pula pergi ke Madian. Bahkan menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS itu membawa kerusakan di muka bumi. Ha, jadi, bukan sekadar dihina Musa. Musa ni membawa kerusakan di muka bumi pula. Jadi macam-macam benda lah dia cerita ke Nabi Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak." Al-A'raf 127. Maksudnya apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhan kamu? Jadi Musa waktu dia lagu ni deh. Surah Al-A'raf ayat 127. Melakukan kerusakan menurut tarikh mereka, Fir'aun ialah menukarkan sistem yang ada itu kepada cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Fir'aun kata molek dah orang nak sembah dia ni. Musa mari nak suruh jadi sembah Tuhan satu. Jadi dia panggil tukar sistem ni, dia panggil Musa telah buat kerusakan. Sesungguhnya itulah dia gambaran tauhid, jahiliyah, kufur sejak dahulu hinggalah sekarang. Sama ada ianya orang perseorangan atau kumpulan yang memaksa manusia supaya menerima yang lain daripada Islam dalam semua jurusan kehidupan. Bahkan, lebih menyesatkan lagi apabila tauhid itu berkuasa. Inilah dia cabaran paling hebat dihadapi oleh Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan para Rasul. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surah An-Nahl ayat 36. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di kalangan tiap-tiap umat itu seorang rasul yang memerintah dia supaya menyeru, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maknanya kalau kita tengok dakwah para nabi, anbiya, rasul-rasul alaihi wassalatu jami' dulu, dua kerja dia. Yang pertama suruh orang sembah Allah, bukan sekat tu ya. Jauhilah tahu. Mana kalau suruh sembah Allah, tak nak suruh, maya saja. Benda-benda hak mungkar tak bicar, tak sempurna. Hak sempurnanya, mesti kerja dengan dua kaki, dua tangan. Hak alik ni suruh benda baik, suruh sembah Allah, tangan alik ni lari daripada buat kemungkaran, buat syirik, dan buat benda-benda yang tahu dan sebagainya. Ini kerja Rasul. Walaqad ba'asna tu saya sebut. Kami bangkit ke setiap umat tu Rasul. Hijau dia nya dak mula lagi siapa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anibudullah wajtanibut taghut. Itulah dia ciri-ciri kekufuran sama ada di zaman jahiliyah Namrud dan Firaun atau di zaman jahiliyah Arab, Farsi dan Rom ataupun di zaman jahiliyah moden. Hari ini ulama-ulama pendakwah kita kata jahiliyah kurun moden ini, kurun yang 21. Di mana yang berbeza hanyalah watak-watak tauhid yang membawa dan mempertahankan kekufuran itu. Mungkin tauhid abad 15 Hijrah dengan taktik baru, mereka tidak lagi menekan golongan Islam dari segi lahiriah tetapi bertindak dari segi pekerti yang melumpuhkan iman dan seterusnya membunuh akidah yang sebenar. Jadi macam-macam. Orang dulu dia bunuh orang. Lalu ni tak bunuh orang dah. Dia bunuh kepala otak kita. Bunuh tak bunuh kepala otak? Kalau tidak tak timbul lah, ada mayat dalam tu sapoh ni kena bakar tu. Kini lah ni. Pegawai bebas. Bila mari bulan 2 ni, dia panggil hari kekasih. Hari kekasih ni, bebas lah tu. Nak buat apa boleh. Hari ni hari bebas. Bila sudah hari bebas, mengikut dalam statistik angka yang dikeluar oleh pejabat bajikan, mengatakan lepas pada bulan 2 ni, tak lama lagi, bulan 2 lagi, akan marilah budak-budak Tino mengandu ke pejabat. Nak buat macam mana dia ni, sudah termengandung ni. Pasal hari kekasih lah. Ini hari tauhid, hari jahiliyah belaka ni. Jadi benar-benar penyakit lagu ni dalam TV sebut, dalam sak khabar, buduk jaja.
ini menyebabkan budak kita ni terikut-ikut dengan perbuatan orang kafir. Jadi masalah besar benar-benarnya ni. Dia panggil Valentine ke apa nama ni. Valentine jahiliah berlaku. Kalau sebenarnya Valentine jahiliah nama dia. Jadi kita nampak dah benda-benda gitu. Yang jauhnya, abad dulu lagu lain, abad lagu lain, semuanya nak membunuh akidah yang sebenar. Di mana sikap mereka tidak lagi menyembah patung-patung dan berhala-berhala atau menyembah Fir'aun, tetapi melalui penyembahan kepada ideologi yang dicipta untuk menyelesaikan masalah dengan meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala itu diperintah oleh manusia dan akalnya. Mana agama ni diperintah bukan memerintah. Ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala itu diperintah oleh manusia dan akalnya juga tidak lagi dengan upacara pemujaan dan penyembahan menyembah hatu syaitan yang gaib, tetapi bertindak memuja kebendaan yang dijadikan matlamat hidup. Dulu orang kapur duk puja hatu, puja kepala sungai, puja tunggu kayu, puja busu. Lah ni orang tak main dah benda tu. Orang puja kebendaan. Halah aku harap awak jangan sebut. Pasal itulah dalam kajian kita buat, mengapa kelah-kelah fiqh yang membincangkan halah haram ni kurang minat orang. Kurang minat. Tapi kalau kita mengajar tasawuf ni, tasawuf ni kat martabak 3-4-7 habis martabak. Jangan sebut bab halah haram, orang minat. Pasal apa? Sebab bincang bab halah haram fiqh ni, kata atas kepala. Kau hok ni haram, berat kena. Kau ni haram kena. Jadi kalau kita baca bab tasawuf saja, martabak 7, martabak 8, apa naik lagi hak apa ni, makam tu makam ni, wali tu wali ni, keramat tu keramat ni, tak sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala, mengapa tak kena tukar atas kepala? Tak kena ke tu. Jadi baca bab halal-halal ni kena. Cuba tengok. Buat kajilah. Kita dah buat kaji sedikit tengok. Dia kata orang-orang dia sebut dah apa ustaz? Dia kata kalau kita buat kelas fiqh ni kurang minat orang. Kelas tasawuf minat selalu orang. Dia apa? Dia tasawuf tak kata tak kepala. Dia main gosok semacam. Tak dia gosok tu kena gosok, bukan kata tak boleh ngaji tasawuf. Akhlak kena mengaji. Tapi jangan tinggal hak asal ni, hak ketuk tak kepala kena ketuk. Kena ketuk. Al-Imam Ibnu Taimiyah telah menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', wa la salatukum ila salatihim bisyai', yaqra'una al-Qur'an, yahsabunahu annahu lahum wa huwa 'alaihim la yujawizu qira'atuhum taraqihum yamruquna min al-Islam kama yamruqul sahmu min ar-ramiyah." Rawah Muslim. Rawahu Muslim. Maksudnya akan lahir di antara umatku satu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca. Dia baca Quran dan sembahyangmu berlainan dengan sembahyang mereka. Membaca Quran dengan mengira bahawa Quran itu sebagai propaganda di ayah mereka, padahal ia adalah hujah ke atas mereka. Bacaan mereka tidak melebihi kerongkongnya. Mana baca buat lagu je. Mereka tubi orang-orang semerih tapi tak masuk dalam hati. Mereka keluar dari Islam sebagai anak panah keluar dari busurnya. Wal-iyazubillah. Jadi orang ni baca Quran juga, Nabi kata. Tapi Qurannya tak masuk dalam tekak. Baca sekat tubi sorang, tubi orang semerih ya. Tak turun dalam hati. Tidak beriman dengan Allah. Sudah-sudah baca Quran. Mesti ni mesti orang belarok ni. Belarok pagi sampai tengah hari. Saya ke Nabi. Jemaah tak pergi semayah. Tak kira tu. Ini berlaku benda-benda lagu ni. Ini masalah. Belarok tu kat saya ke Nabi bawa spanduk berat. Sengit lengah-lengah bawa spanduk. Tu lu buat atas pala tak ada. Saya ke Nabi lagi. Ini barang berat berlaku ni. Barang-barang berat berlaku. Tengok ni. Dalam hadis-hadis Muslim. Nabi kata baca Quran tak turut tekok. Tak turut ke perut. Turut dia sakat tekok saja. Yang merukuna minad din. Keluar daripada agama seperti cabutnya anak panah daripada busur, daripada anak panah-panah dia. Wal-iyazubillah. Menurut satu riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awsan la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad." Muttafaqun alaih. Maksudnya mereka merangi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mak awas lagi.
dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Sekiranya aku menjumpai mereka, nescaya aku akan perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad. Nah, jadi itu di antara perbincangan kita yang terakhir dalam kitab kita ini, bab yang ke-21 adalah merupakan bab yang terakhir. Iman wajib dipelihara dan dipertahankan. Ha, ini kena jaga betul-betul. Hal sana benar-benar makhluk-makhluk perusak tu, jauhkan dia. Dan bagaimana kita nak jaga iman kita, bagaimana nak mempertahankan iman, ini di antaranya oleh kerana iman sahajalah yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Di mana segala kepentingan yang lain itu adalah tempelan semata-mata. Hak lain pada iman tu, orang panggil hak je pelengkap je lah. Iman tu asas, bangun ni asas. Justru itu pergantungan hanyalah kepada iman dan Islam. Maka ianya hendaklah diletakkan lebih penting dari segala yang lain. Jadi kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum telah meletakkan iman dan Islam itu mengatasi kepentingan nyawa, keluarga, bangsa, tanah air, harta dan lain-lain. Mereka ni pergi mati nak jaga Islam, mati. Pergi perang mati ke diri. Tak ada lah kita ni mati. Kalau kena orang lain boleh selagi, tapi kalau mati tak ada lah. Tak ada atas dunia ni, tapi dengan akhirat ni dia hidup. Walaupun tidak dinafikan bahawa kepentingan tersebut juga mesti dipertahankan, tetapi iman dan Islamlah yang menyelamatkan itu semua. Ha, jadi sesungguhnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu kepada hidup dan matinya manusia. Jadi manusia yang hidup ke mati, mulia dia duduk di mana? Duduk di iman. Firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Nak mati kita tu biarlah kita menjadi orang yang berislam yang beramal dengan segala hukum hakam yang telah diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala lagi, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengkufurkan Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya dia sesat sejauh-jauhnya. Mana orang sesat ni? Orang kafir dengan Tuhan lah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telah bertanya Sufyan bin Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Maksudnya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya mengenai agama Islam akan pengajaran yang saya tidak payah bertanyakan orang lain. Jadi ajar kepada saya ini Islam yang saya tak payah tanya dah orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah summa istaqim. Nabi kata apa? Maksudnya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah menurut jalan yang betul. Jadi itulah syarat dia ni. Yang pertama sekali kita mengaku beriman, yang kedua kita kena istiqamah. Istiqamah ni maknanya ikut jalan yang betul. Kalau kita beriman saja dengan mulut, perbuatan kita tidak beriman, itu dia panggil tidak istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tu ayat fastaqim kama umir. Ya Muhammad, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu taala. Pada waktu itu Nabi bangun malam tak tidur, pecah kaki dia. Kerana Allah Ta'ala perintahkan supaya istaqim kama umir. Bangunlah. Tunaikanlah tanggungjawab sebagaimana diperintah oleh Allah SWT. Jadi kalau kita boleh istiqamah dengan apa yang kita ada sehari dua ni. Lekat semaya berjamaah. Qur'annya 2-3 juzuk sehari. Zikir waktu pagi tak tinggal, petai tak tinggal. Tak cara haurai dah kita ni. InsyaAllah kalau kita mati sehari ni pun sudah dikira istiqamah yang besar. Nak banding dengan zaman kita lah ni, tak zaman berat. Orang lain yang lekor lagi, tak kena majlis, tak kena surah. Kita boleh kena sikit-sikit ni. Beristiqamahlah jaga diri. Hak ni pun kita kira
hebat dah kita. Di zaman ni. Nak zaman jangan tu pandai zaman orang ulama, sama-sama zaman orang saleh-saleh ramai dulu. Nak cari orang saleh tahu kita lawan ini. Yang boleh istiqamah maya tak tinggal. Pun. Bilangannya ai berat. Berat tak berat apa satu-satu tamai perumahan itu berapa ribu. Penduduk berapa ribu. Kalau pergi baca terus boleh 3,000. Surah kecil 40 kali 40 tak penuh. 40 kali 40 ni berapa orang boleh isi? Ada. Lepas ni maya subuh ada 3 sah. 3 sah tu berapa orang tanya dulu. Tu imam sah pertama. Tu bila sah yang kedua. Orang tina sore bini tu imam mari. Jadi 3 sah yang ada. Orangnya 3 orang ya. Yang bila sah lah ni bila orang. Eh? Ini enggak 3 sah. Bila dia pakai gaji pay ya. Klik dulu. Adik berat kita cerita ni. Nabi kita bila tu ayat fastaqim kama umir tak lalu makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa ini Sufyan bin Abdullah ni dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rasulullah, royak pada saya satu perkataan saya tak tanya orang lain. Nabi wi dua patah ya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Memberiman kepada Allah Ta'ala, kamu dah istiqamah. Kata enggak? Enggak apa dia, Nabi kita aja pegang, kasih dengan gigi. Nabi kata, Abdu alaiha bin Nawajid, dikekoh dengan gigi gahar. Bukan gigi gahar, kamu dah cabut. Gigi gahar. Mana kalau cabut gigi gahar ni, kita kekoh. Sekali dengan mulut, tak cabut. Ha, jadi, kena pegang dengan agama ni, seperti berpegang dengan gigi gahar kita. Orang yang halal ambil, orang harap, jauh sama sekali. Orang samarai, tinggal lah. Tak salah hati. Jadi, kerana itu, tengok di sini, mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripada apa jua yang merosakkan iman di hati, perkataan dan perbuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi alhamdulillah pada pagi Rabu 17 hari bulan 2 tahun 2010 bersamaan dengan 3 hari bulan Rabiul Awal tahun 1441 tamatlah kita membaca serta menghuraikan secara ringkas kitab Muqaddimah Aqidatul Muslimin yang ditulis, yang disusun oleh Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi bin Haji Awang Hafizahullah Ta'ala di Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian.